operasi pertama kali adalah tempat tisu, tempat mineral, tempat aksesoris, juga jam tangan. Pada tahun 2020 kami juga menciptakan sebuah watch dan gantungan kunci yang mana untuk segmen pasar untuk hajatan maupun dalam pernikahan, untuk sebulan dan lain-lain, dan cukup lumayan bagus penjualannya. Ketika masa pandemi kami juga berinovasi dengan produk baru, yaitu dengan kulit yang betul-betul asli dari kulit domba maupun kulit sapi, tapi dengan sentuhan ekoprint. Kenapa ekoprint? Karena ekoprint adalah sebuah seni yang unik yang memadukan antara daun dan bunga. Walaupun kita proses produksi dengan bahan dan takaran yang sama, tetapi hasil akhir semua berbeda. Itulah kami tertarik, tertantang kenapa kami memilih ekoprint. Nah, kemudian ekoprint ini akan kami beri sentuhan dengan kulit dari domba maupun dari sapi. Kenapa ekoprint? Menurut saya ekoprint adalah sebuah seni yang cukup unik. Ya, maka memadukan antara bunga dan daun dengan satu seni yang cukup menurut saya abstrak. Ya. Jadi ini adalah hasil pasien kami ekoprint. Jadi kulit domba kami ekoprint itu tetapi adalah dengan daun kemudian dengan skin di proses produksi di orang bisa memanfaatkan. Kemudian setelah menjadi kulit ekoprint, kami bentuk menjadi macam-macam tas, tas besar, tas kecil, maupun tas untuk pemberian. Proses produksi kulit ekoprint, pertama kali kita siapkan lembaran kulit, baik domba maupun sapi. Kemudian kita taruhkan daun-daun atau pemanggilan. Setelah itu kita tutup dengan lapisan plastik. Kemudian kita gulung secepat mungkin, bahkan kita isolasi. Setelah itu kita tim kurang lebih 1,5 jam. Setelah proses tim 1,5 jam, kita angkat, kemudian kita biarkan dingin. Setelah dingin, proses plastik tadi kita buka, daun-daun yang nempel kita ambil semua, kemudian kita cuci dengan air bersih. Setelah itu kita angin-anginkan hingga kulit tadi cukup kering. Setelah kering, barulah kita bisa memulai proses produksi, yaitu terlebih dulu dengan mencuci secara balik, lalu kita potong sesuai dengan pola yang kita inginkan, sehingga menghasilkan tas yang cukup cantik ini. Ada yang warna kuning, ini adalah daun-daun yang berwarna kuning sehingga bisa kami kombinasi dengan kulit yang polos warna kuning. Ini pun juga sama, kita juga menghasilkan hasil yang muncul dari proses produksi yang kita telah lakukan dari proses pertama. Penjualan kulit Kreasindo sudah hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, maupun seluruh Papua. Melalui fasilitasi pameran yang kami dapatkan dari Disperindak Provinsi Jawa Timur, Disperindak Kota Surabaya, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, BUMN yang bermitra dengan kami, serta Modern Market, Tosmart, dan Tung Market. Semoga dengan berakhirnya masa pandemi ini, perekonomian Indonesia menjadi bangkit kembali, permintaan pasar juga semakin bagus, sehingga penjualan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang secara otomatis meningkatkan proses produksi yang melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar juga semakin banyak. Terima kasih, salam sehat selalu.